Madrasah Ibtidaiyah Nur Rahman memiliki visi membentuk manusia yang beriman, bertakwa, unggul, dan berkarakter Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan kami dari MI Nur Rahman. Alhamdulillah, pada tahun ini MI Nur Rahman telah memasuki tahun ke-6 yang berdiri pada tahun 2017. Alhamdulillah, pada saat ini jumlah peserta didik kami berjumlah 393, dan dengan pendidik berjumlah 23. Sapa dan sambut siswa-siswi ini adalah hal sederhana yang kita lakukan setiap hari sebagai upaya kami menyatukan chemistry antara murid dengan guru. Kami selalu mengajarkan bagaimana berakhlak dan menjaga adab dengan baik. Literasi merupakan kegiatan bagi para siswa pasca sapa santri. Kegiatan siswa pada kali ini adalah upaya kami untuk membuat siswa istiqomah dalam membaca istighosah nadiyah, salat duha berjamaah, asmaul husna, aku itsekat, kemudian pembacaan surat-surat pendek. Madrasah Ibtidaiyah Nurul Rahman Tamanan terdiri dari 14 kelas. Mulai dari kelas 1A dibimbing oleh Ibu Khalifatus Sa'diyah SSI. Kelas 1B dibimbing oleh Ibu Jamilatul Kamaliyah SPD. Kelas 1C dibimbing oleh Ibu Wilta Firdausia SPD. Kelas 2A dibimbing oleh Ibu Sayyidah Tarbiyatul Hakiki SPD. Kelas 2B dibimbing oleh Bapak Abdul Halik SPD. Kelas 2C dibimbing oleh Ibu Lususia Uswatun Hasanah SPD. Kelas 3A dibimbing oleh Ibu Siti Nur Fatimah SPD. Kelas 3B dibimbing oleh Ibu Uci Arina Saputri SPD. Kelas 4A dibimbing oleh Ibu Siti Umi Kulsum SPD. Kelas 4B dibimbing oleh Ibu Siti Nafisa SE. Kelas 5A dibimbing oleh Ibu Hamidatul Hasanah SPD. Kelas 5B dibimbing oleh Ibu Dewi Utari SPD. Kelas 6A dibimbing oleh Bapak Muhammad Anas SPD. Dan terakhir kelas 6B dibimbing oleh Ibu Desi Takutnya SPD. Dalam mendukung seluruh kegiatan pembelajaran, Madrasah Ibtidaiyah Nurul Rahman memiliki sejumlah fasilitas yang memadai. Di antaranya adalah ruang kelas, laboratorium komputer, perpustakaan, dan tempat ibadah. Untuk menyalurkan bakat dan minat siswa, Madrasah Ibtidaiyah Nurul Rahman melaksanakan ekstrakurikuler. Di antaranya adalah ekstra pramuka, pencak silat, tahfidz. Paduan suara, tartil, dan ekstra komputer.
Setiap Jumat pagi, siswa Madrasah Ibtidaiyah Nurul Rahman melakukan kegiatan rutin pembacaan salawat Hilqiyah sebagai upaya kecintaan kepada Rasulullah SAW.